Dan aku juga berterima kasih sudah selalu percaya sama Neng kecil yang mungkin waktu itu lebih kecil lagi dari ini. Sudah berani melantangkan suaranya di umur 5 tahun itu sehingga sampai detik ini aku bisa terus punya passion, hidupnya semangat hidup karena musik. Karena pilihan yang sudah dipilih dari Yura kecil masa itu. Untuk seorang perempuan terutama, mengatakan bahwa role modelnya adalah termasuk diriku sendiri, itu butuh kekuatan dan nyali dan dan kejujuran yang luar biasa loh Yur. Thank you for that. Mungkin aku selama ini belum berani untuk ngomong itu gitu. Setiap ditanyain role model aku akan sebut nama orang lain. Tapi ya balik lagi gitu. Kalau kita sebenarnya juga harus berterima kasih sama dia, sama dia. Karena mereka adalah role model kita yang sesungguhnya, ya enggak sih? Oh, Yura, thank you.